kita mohon maaf buat perjalanan kita pergi dan balik. Selamat. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Alhamdulillah, hari ini saya berada di atas Sea Head Houseboat di Tasik Kenyir, Terengganu, Malaysia. Saya akan mengikuti pelayaran selama 3 hari 2 malam di Tasik Kenyir. Banyak houseboat yang membawa pelancong untuk berkunjung ke Taman Herba di Tasik Kenyir. Jom kita tengok apa yang ada di sana. Kami diberi masa lebih kurang setengah jam untuk melawat Taman Herba yang terdapat di Tasik Kenyir. Jom kita tengok. Sekarang ni kami dah sampai di Taman Herba Tasik Kenyir. Okey, semangat. Senyum, lokasi paling cantik untuk bergambar. Kita tengok pelbagai jenis pokok herba yang terdapat di Taman Herba. Lan Taman Herba, Pulau Sah Kecil, Tasik Kenyir. Di sini terdapat pelbagai tanaman herba. Ada yang kita kenal dan ada yang kita tak kenal. Ini zombie pula.
Okey, kita berehat di Pondok Harmoni sekejap untuk merasa air tongkat ni. Okey. Yeah. Ah, kita kena tongkat Ali dulu. Memang herba percuma. Ini. Ini Haji. Ini apa yang pertama? Tongkat Ali. Ah, ni tongkat Ali. Kita kasi Ali kat sini. Ha, apa pakai-pakai gambar Ali apa? Saya kau buat video. Masya-Allah. Semangat Haji. Oh. Ah, balik ni Haji, semangat Haji. Ha, lagi je, lagi, lagi. Lagi. Ha, ha, ha. Lagi Haji. Haji Nasri. Lagi, lagi. Banyak. Ajak sudah sikit. Lokasi air terjun yang ada di Pasir Kenyir. Air terjun ini berdekatan dengan bot yang kami menginap. Itu tak jauh, lebih kurang itu bot kami. Okey, kami cuba datang sini. Tinggi juga. Okey, boleh mandi. Memang sejuk lah. Sekarang ni kita ronda-ronda dengan bot di Tasik Kenyir.
kalau tuan-tuan berminat untuk apa menginap di Sihef Houseboat di Tasik Kenyir ni, tuan-tuan boleh cari di Facebook. Tengok ni, dia punya apa? Embun.
Wah, baik. Alhamdulillah kami dah sampai ke lokasi air terjun ni. Tempat dia cantik, alhamdulillah. Alam semula jadi yang masih terpelihara. Okey. Air terjun Sauk. Ini tong sampah disediakan, alhamdulillah. Saya harap kepada pengunjung dapat menjaga kebersihan dan alam sekitar supaya air terjun Sauk ni bersih dan kita dapat menikmati pemandangan alam semula jadi yang cantik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jalan menuruni bukit ni terpaksa berhati-hati disebabkan apa? Simen ni yang berlumut dan basah. Kita perlu jalan hati-hati. Okey, ni turut disediakan tandas untuk pengunjung. Oh, alhamdulillah cantik. Jom. Jom teruskan. Okay, di sini kita perlu berhati-hati lah sebab jalan yang licin. Antara kemudahan yang disediakan bilik persalinan. Hari ini hari ketiga, saya masih berada di Tasik Kenyir, masih berlayar di Tasik Kenyir. Okey, ini saya nak tunjukkan, ini antara hasil ikan yang kami dapat lah. Ni, ikan Tasik goreng memang sedap lah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Terbaik, inilah ihsan ikan hasil daripada Tasik Kenyir. Ni orang kuat kita. Ya. Yeah. Okey.